الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمر الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى وأنا ونفع في علمه في دارين آمين قال شيخنا والذي يزهر أن قريبه الموسر لو امتنع من الإنفاق عليه وعجز عنه bil hakimi u'tiya hina izin li tahakkuki fakrihi au maskanatihi al-ana. Qala syekhuna, berkata oleh guru kami Imam Ibnu Hajar al-Haytami, walladhi yazharu, yang jelas anna qaribahul musira, bahwa kerabatnya yang mudah, maksudnya yang mampu, yang kaya, kerabatnya yang mampu, lawin tanah aminal infaqi alaihi, jikalau dia tidak mau memberikan nafkah kepadanya, kepada saudaranya yang susah, yang miskin, yang fakir, wa ajaza anhu, dan lemah ia daripadanya, lemah ia kerabatnya yang fakir itu daripadanya, daripada kerabatnya yang kaya, yang mampu, ya, lemah daripada, ya, lemah ia kerabatnya yang fakir daripadanya, daripada kerabatnya yang mampu, lemah daripada mengambil nafkah darinya. Bil hakim, dengan hakim, artinya dengan melaporkan kepada hakim. Jadi walaupun sudah dilaporkan kepada hakim, enggak bisa juga. U'tiya hina izin, maka diberikan ia ketika itu. Jadi kerabatnya ini seharusnya dia yang memberikan nafkah, tapi dia enggak berikan nafkah. Ya. Dia enggak memberikan nafkah. Ya, kemarin dikatakan apa? Kerabatnya usul furu', ya. Ya. Aslin min aslin au far'in au zaujin. Aslin maksudnya orang tua. Orang tuanya enggak mau berikan nafkah. Ya. Orang tuanya enggak mau berikan nafkah. Kan dia bisa ngelapor ke hakim. Tapi walaupun udah ngelapor ke hakim, ya, itu duit nggak keluar-keluar juga. Atau ke anak, ya, atau kerabatnya anak. Jadi orang tuanya susah, anaknya nggak mau tanggung jawab. Padahal udah lapor ke hakim, tuh anak masih kagak mau keluarin duit. Au zaujin, atau suami. Ya. Jadi ada orang, seorang suami enggak mau ngeluarin duit, enggak mau ngasih duit si istri. Diceraiin kagak, dibagi duit kagak. Maka beruntunglah nih yang punya suami bijaksana, yang punya suami mampu, yang punya suami sayang. Beruntunglah dan bersyukurlah, terima kasihlah kepada suaminya. Kadang kita lupa diri. Ya, punya suami cakep, punya suami perhatian, ya, punya suami sayang, punya suami duitnya cukup, jadi semuanya cukup,
semuanya enak, orangnya cakep, orangnya ganteng, duitnya banyak, ya, orangnya sayang, orangnya perhatian. Kadang bininya lupa diri. Maka bersyukurlah punya suami yang cakep, punya suami yang sayang, punya suami yang pintar, punya suami yang banyak duitnya. Masya Allah, semuanya dia punya. Maka berterima kasihlah tuh si istri kepada suami. Kadang lupa tuh istri. Iya, kadang dia lupa. Udah susah baru dah. Suaminya singit baru dah. Suaminya singit melintir baru dah. Ya, jadi padahal udah ngelapor ke hakim masih juga nggak keluar tuh duit. Maka yang seperti ini u'tiya aina idzin, diberikan ketika itu. Diberikan ketika itu. Tuh, siapa tuh? Diberikan tuh ketika itu seseorang itu, orang yang fakir tuh kerabat siapa? Umpama ya anaknya. Orang tuanya kagak mau beri nafkah. Berikan. Siapa tuh? Orang tua. Anak, anak orang tua nggak mau berikan apa kok, atau orang tua anak nggak memberikan apa kok, atau anak orang tua nggak memberikan apa kok, sebaliknya gitu, atau seorang istri suami nggak memberikan apa kok. Jadilah kenapa litahakuki fakrihi, karena tetap fakirnya dia tuh. Jadi fakir kalau begitu. Walaupun tadi kerabatnya kaya, tapi karena enggak mau beri, gitu. Au maskanatihi al'ana, atau miskinnya sekarang. Jadi miskin tuh. Ya, makanya saya katakan tadi, beruntunglah ya. Beruntunglah punya suami yang ya kaya, sayang, cakep, wah semua-muanya. Beruntunglah, bersyukurlah kepada Allah, berterima kasih sama suaminya, ya, berterima kasih dan patuh sama suaminya, ya, kasih apa yang dia mau suaminya ini, ya. Sepanjang tidak bertentangan dengan agama, ya. Atau seorang anak, atau seorang, beruntunglah orang anak, ya, umpama orang tuanya cukup. Orang tuanya kaya, ya, maka manfaatkan sebaik-baiknya dengan apa? Belajar. Ya, orang tuanya mampu, manfaatin sebaik-baiknya, belajar. Ya, belajar, 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 belajar. Fa'idatun, ini satu fa'idah. Afta Nawawiyyu fi balighin tarikan li sunnati kasalan annahu la yaqbiduha alahu illa waliyuhu ay kasabiyyin wa majnunin fala tu'ta' lahu wa in ghaba waliyuhu khilafan liman za'amahu. Faidatun, ini satu faedah. Afta Nawawiyyu, Imam Nawawi pernah ya telah memberikan fatwa fi balighin, pada orang balig, ya, tentang orang balig tarikan al-kadanya meninggalkan li sholati, bagi sholat kasalan, karena malas. Jadi orang udah balig ninggalin sholat karena malas, ya, bukan karena mengingkari kewajiban, malas. Dia malas, enggak mau. Bayangnya kemalas. Terus bayangnya, aduh, gua malas banget nih, gitu. Kirim salam aja dah, kirim salam katanya. Nah, ada orang begitu, bagu-bagu aja, ya. Ya. Annahu, ya.
akan bahwasanya la yaqbiduha lahu, tidak boleh menerima ya akan dia baginya ya, zakatnya bagi orang itu illa kecuali-nya, kecuali walinya. Jadi yang menerima walinya, dia enggak menerima. Ai kasabiyin artinya seperti anak kecil, memajin orang gila. Jadi kalau mereka tadi kasih, yang terima walinya, dia seperti anak kecil dan orang gila. Fala tu'tanahu wa in ghaba 'alayhi, maka tidak boleh dikasihkan zakat kepadanya sekalipun ghaib oleh walinya. Khilafan liman za'amahu, lain halnya bagi orang yang menyangka akan dia. Ada yang mengatakan tetap dikasih katanya. Bi khilafi ma la tara'a tarkuhu laha aw tabziruhu, lain halnya sesuatu jikalau datang oleh meninggalkannya. Nih ya, datangnya baru, jadi baru saja ya tidak melakukan sholat, ya, baru saja tidak mau sholat. Jadi tara'a tarkuhu lah, atau tabziruhu, atau mubazirnya, mubazirnya, mubazir uangnya, orangnya mubazir. Walam yuhjar alih, dan dia tidak ya dilarang menggunakan uang. Fa innahu yaqbiduha, maka sesungguhnya dia ya boleh menerima akan zakat. Jadi masih baru loh, masih baru, belum ketahuan berarti, masih baru meninggalkan ya, baru, masih baru meninggalkan sholat, atau masih baru mubazirnya, belum tahu orang, masih baru. Wa yajuz, dan boleh mendaf'uha li fasiqin, daf'uha li fasiqin, boleh memberikan zakat kepada orang fasik. Illa in alima annahu yasta'inu bi ala maksiatin fayarumu wa in ajazza'a, kecuali in alima, dia tahu annahu bahwasannya yasta'inu biha, iya yasta'inu, minta bantuan biha dengan zakatnya itu ala maksiatin, atas maksiat kepada Allah Ta'ala. Jadi zakatnya dibuat untuk maksiat kepada Allah. Ah, ini enggak boleh. Fa ya'rumu, maka haram zakat diberikan kepadanya, ya haram. Zakat diberikan kepadanya haram. Wa in ajza'a, sekalipun memadai, sekalipun sah. Memberikan zakat kepadanya sekalipun sah. Wallahu a'lam bishawab, tatimmatun.